Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini saya nak jawab soalan pelajar saya. Assalamualaikum Cikgu Zul. Appreciate if Cikgu Zul dapat ceritakan sekali bagaimana untuk colorkan objek pada model. Hash campur color lukisan. Okey. Boleh. Jadi contoh saya ada logo Petronas ni kan. Okey. Logo Petronas ni kalau saya bawa dekat, contoh saya buat satu kertas A4 lah. Dan isi enter. Okey, saya buat dekat sini lah. 150.0. Okey. Kertas A4 saya buat okey. Kita buat menitang 297.210. Okey. Jadi ini besar sangat. Okey. Jadi kat sini saya tekan O enter, 10 enter. Okey, 10. Lepas tu contoh saya nak scalekan dia, scale 0.2514. Okey, jadi saya nak masukkan logo Petronas ke sini. Jadi saya select ni, copy je dia. Point ni, jadi mid between two point saya letak sini dengan sini. Jadi ini logo Petronas saya. Okey, kalau saya print sekarang, contoh saya buat A4 saya. Saya tekan R, tekan align space. Okey, align space saya nak daripada sini ke sini, sini ke sini. Enter. Okey, dia jadi part ni sebab satu. Okey. Dia jadi kosong macam ni. Jadi kalau saya tekan mode. Okey. Yang ni saya gunakan warna merah. Yang ni saya buat hitam. Jadi walaupun kat sini dia merah, tapi kalau saya tengok ni, saya gunakan merah je ni. Yang ni jadi warna hitam. Jadi kalau saya tekan trace sekarang, saya tekan H. Okey, kita kena ada satu ruang kosong sini, tekan dalam ni dan dalam ni. Okey, kalau tak boleh tekan, okey, pilihkan solid untuk dia jadi solid tu. Tekan sini. Okey, sekejap. Enter dulu sekali. Lepas tu kita tekan H lagi untuk H. Enter. Tekan dalam ni. Jadi kalau ada ruang tertutup, dia akan boleh buat macam ni. Okay, kalau saya tengok apa, bila saya nak print sekarang, dia akan jadi hitam. Okay, kenapa dia jadi hitam? Sebab apa yang saya gunakan color pada trace ni adalah color yang sini, index color. Untuk buat color supaya dia tak jadi hitam, kita gunakan true color macam ni. Okay, true color. Okay, kalau nak color, jadi saya boleh contoh saya buka website Petronas, saya ambil copy image, kita buka paint, PA. Okay, paint. Jadi kita control V kat sini, dapat logo Petronas. Ambil klik color picker ni, tekan kat sini. Jadi dia pick color hijau ni, kita tekan edit color. Okey, ingat nombor ni. Red, green, blue. 2162160. 2.162.160. Okey. Apa yang saya perbuat ialah buka ni pergi yang saya buat satu layer pun baru pun boleh. Kita buat satu layer baru, contoh Petronas. Okey. Jadi yang ni red ni saya tukarkan pada true color. 2.162.160. Okey. Kita tengok dia jadi warna Petronas kan. Jadi bila dah ada, saya select semua ni, saya masukkan dalam layer Petronas, dia akan jadi color macam ni. Okey. Yang paling penting, gunakan true color ni untuk buat color. Dan apabila saya bawa sini, dia jadi logo Petronas. Dan kalau saya tekan file print, tekan OK. Dan ni dia tanya nak save kat mana. Desktop, PC, D. Saya masukkan dalam design je lah. Ok, dalam AutoCAD saya bagi satu folder baru, Petronas. Ok, jadi kat sini saya tekan Petronas.
dia akan keluarkan. Jadi ni adalah logo yang Filternas yang saya buat dengan menggunakan AutoCAD. Jadi dia tak akan pecah sebab kita gunakan scale daripada AutoCAD. Jadi semoga sedikit perkongsian ini akan memberikan manfaat kepada semua, dan sesiapa yang ingin belajar AutoCAD bolehlah cari saya, Muhammad Zufan bin Samsudin, dan juga like, share dan subscribe channel YouTube Muhammad Zufan bin Samsudin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berilmu tajwid besar kepada nusa dan bangsa.